RNR Rawang. Di Pulau Pinang pula, sebanyak 50,000 kenderaan sehari dijangka akan memasuki negeri ini bersempena dengan cuti perayaan Tahun Baru Cina yang dijangka akan berlangsung pada 1 Februari ini. Dan Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Syuaili Muhammad Zain berkata seramai 110 pegawai dan juga anggota akan ditugaskan untuk memantau lalu lintas di sepanjang negeri ini sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina. Dan saudara, ketika ini saya berada di Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang, iaitu laluan yang menghubungkan kawasan seberang Perai dan kawasan pulau. Dan apa yang dapat saya kongsikan, keadaan trafik di sini masih lagi berada dalam keadaan lancar dan terkawal. Namun sejak jam 12.30 tengah hari tadi, sehingga kini kelihatan berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan berbanding pada jam 10 pagi tadi. Dan saya percaya ia disebabkan selain daripada disebabkan oleh pelancong yang memasuki negeri ini, ia juga disebabkan hari ini merupakan hari cuti hujung minggu dan rata-rata pengguna jalan raya menggunakan peluang ini untuk mengambil peluang untuk keluar menguruskan hal-hal keperluan mereka. Jadi bagaimanapun, apa yang dapat saya kongsikan dan dapat saya tegaskan di sini, keadaan trafik dan lalu lintas di kawasan Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang ini berada dalam keadaan terkawal dan lancar. Jadi untuk pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada ketika memandu. Jadi saya kira itu dulu perkongsian daripada Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang. Kembali bersama Mizadi Angkasa Puri. Selamat tinggal.